الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم من البدع والضلالة والنار ما المسلمين Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala salat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sunnah Rasul salat tarawih berjamaah dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan Laysa shay'un aham ba'dal fara'id min talabul ilmi. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia setelah anda melaksanakan kewajiban Allah daripada menuntut ilmu. Karena dengan ilmu anda bisa membedakan yang hak dan yang batil. Dengan ilmu anda bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah dan begitu seterusnya. Bashara muslimin rahimani wa rahimakumullah. karena kajian ini akan terus sampai akhir Ramadhan. Mungkin saya akan mengambil tema tentang Qasasul Quran Tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran Kenapa saya fokuskan Kajian bulan Ramadhan kali ini Lebih kepada Al-Quran Karena sesungguhnya bulan Ramadhan lah syahrul Qur'an Bulan Al-Quran Maka kita akan fokuskan pembahasan Malam ini dan malam-malam berikutnya Lebih fokus terhadap Al-Quran ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Pada malam hari ini kita akan mengkisahkan sebuah kisah yang sangat menarik Dan kisah ini adalah sebuah pelajaran bagi kita orang-orang yang menasabkan diri kepada Islam dan ahli sunnah wal jamaah agar kita senantiasa athabat ala din senantiasa istiqamah di atas agama kita karena siapapun anda ketika berhadapan dengan perjuangan akan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti akan ditimpa musibah dan ujian. Maka kisah ini khotofidin yang dimuliakan Allah azza wajalla kisah dalam Al-Qur'an ini memberikan faedah kepada kita tentang as-sabat al ala din pentingnya kita istiqamah di atas agama. Bahkan kisah ini dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi suratin kamilah dalam satu surat yang sangat sempurna di mana seluruh ayat dalam surat ini menceritakan kisah ini kisah ini disebutkan oleh para ulama dengan kisah ashabul uhdud kisah tentang ashabul uhdud para pembuat parit api al muslimin rahimani wa rahimakumullah Bagaimana kisah Ashabul Uhdud? Kemudian apa Ashabul Uhdud? Di negeri mana Ashabul Uhdud terjadi? Dan apa yang berlangsung dalam kejadian Ashabul Uhdud ini? Maka nanti kita akan bercerita tentang kisahnya al muslimin rahimani wa rahimakumullah Kisah ini terjadi di sebuah negeri yang namanya Yaman negeri Yaman ma'ruf di sana ada sebuah tempat namanya Nejran dan perlu saya ketahui fidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, memang Al-Quran tidak memberikan isyarat tentang di mana letak kejadian Ashabul Uhdud sehingga para ulama mereka berselisih pendapat tentang di mana dan siapa mereka akan tetapi karena kisah ini sudah tawarus sudah dari ulama ke ulama saling mewariskan kisah-kisah tentang ashabul Uhdud bahwa kejadiannya di Najran dan kejadian para, dan para ulama mengatakan al-zahir al almasyhur biasanya mereka mengatakan seperti itu ini pendapat yang kuat pendapat yang zahir pendapat yang masyhur karena ini berkenaan dengan masalah tarikh sehingga tidak bisa kita tetapkan kejadiannya di sini akan tetapi menurut pendapat yang kuat kata para ulama kejadian ashabul uhud ini di satu tempat namanya Najran di negeri Yaman dan Najran ini ikhwatul filin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla adalah kabilah yang sangat kuat memegang agama Nasrani makanya kalau Anda membaca sejarah Rasul pada tahun 9 Hijriah banyak orang-orang Nasrani Najran itu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdebat tentang agama mereka dengan agama Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendebat mereka sampai perdebatan ini diabadikan dalam Al Qur'an lebih dari 82 ayat di awal surat Al Imran yang menjadikan orang-orang Najran masuk Islam. Qul ta'alau abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa angfusana wa angfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallaha alal kafirin ya. ini ayat bubahalah yang sebelumnya ayat ini menceritakan tentang pertanyaan orang-orang Nasrani kepada Nabi SAW seputar Isa bin Maryam mereka mengatakan kalau memang Isa bukan anak Tuhan lalu siapa bapaknya maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat inna masala Isa ka masali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa sama dengan Adam. Kalau kalian mengatakan bahwa Isa tidak memiliki ayah kemudian Anda mengatakan naudzubillah anak Tuhan, macam mana pula dengan Adam alaihi salatu wasalam? Dia tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu, lebih hebat daripada Isa. Makanya Allah mengatakan inna masala Isa ka di Adam. Sesungguhnya Isa sama seperti Adam. Dia bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, yang jelas bahwa Najran adalah seorang Nasrani. Kejadian Asabul Ukhdul Ikhwatu fiddin, sebagian para ulama mengatakan kejadiannya di zaman fatrah. Zaman fatrah itu artinya zaman kekosongan rasul. di mana Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam meninggal dunia sementara Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum dibangkitkan sehingga tidak ada nabi dan rasul ketika itu selang antara kewafatan Isa dan kelahiran rasul ada yang mengatakan 500 tahun ada yang mengatakan 600 tahun lah dari sinilah orang-orang Yahudi tersesat dan orang-orang Nasrani tersesat kenapa karena lamanya tahun tidak adanya seorang rasul dan nabi sehingga orang-orang Yahudi tersesat begitu juga Nasrani tersesat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Najran adalah daerah Nasrani. Tetapi ingat bahwa Nasrani di zaman itu bukan Nasrani seperti di zaman sekarang. Kalau Nasrani di zaman sekarang mereka mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Isa adalah satu di antara tiga Tuhan. Nauzubillah bahkan ada yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Tapi Nasrani di zaman itu mengatakan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya Artinya mereka mesti mentauhidkan Allah Dan mengikuti agamanya Isa Dan disitulah lahir Hawariyu Isa Hawariyu Isa itu artinya Para sahabat-sahabat Isa bin Maryam Karena Hawariyun itu artinya As-sahib al-khalis Sahabat yang murni Ya, Kalau di zaman Nabi ada muhajirin dan ansar kalau di zaman Isa itu namanya Hawariyun itu sahabat-sahabat Isa lah Hawariun Isa itu tumbuh di Najran sampai kepada anak cicitnya mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai Allah takdirkan datang kepada mereka raja yang zalim raja yang sangat zalim yang bernama Zunwas Raja ini khutfin dahulunya Nasrani akan tapi sara Yahudian dia menjadi Yahudi Bahkan setelah dia menjadi Yahudi Dia memaksakan rakyatnya untuk berpindah agama Dari Nasrani menjadi Yahudi Bahkan yang lebih parah mengajak mereka untuk menyembah berhala Bahkan yang lebih parah lagi Raja itu mengaku dirinya adalah Tuhan Tidak ada jarima Tidak ada dosa yang lebih besar daripada seseorang mengaku Tuhan Ikhwan tidak ada kriminal yang lebih besar daripada seseorang mengaku Tuhan. Raja ini mengaku Tuhan. muslimin rahimani wa Maka akhirnya banyak masyarakat Najran karena kelemahan mereka, kejahilan mereka, akhirnya mereka masuk ke dalam agama Yahudi sesuai dengan perintah raja. Sehingga banyak di antara mereka yang yatawahad menjadi Yahudi. Ya. Sampai suatu ketika Raja ini, Ikhwatu fidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, itu memiliki tukang sihir. Karena kebiasaan Yahudi itu mempelajari sihir. Sebagaimana nanti kita akan kisahkan tentang kisah Harut dan Marut. Bagaimana bahwa sihir ini asalnya, asal mulanya dari orang Yahudi. Orang Islam ini mengikuti mereka, belajar sihir. Artinya tradisi sihir ini sudah ada sejak zaman dahulu. Karena orang-orang Yahudi yang mulainya. Lah raja ini ikhwatu fiddin memiliki tukang sihir Dan tukang sihir ini Dialah yang mengendalikan raja Jadi sesuatu yang aneh yang ditampakkan kepada masyarakatnya Hakikatnya itu adalah perbuatan tukang sihir Sengaja tukang sihir ini bersembunyi di balik raja Seolah-olah raja memiliki keanehan-keanehan Yang ditampakkan di hadapan masyarakatnya Padahal keanehan ini ditimbulkan oleh tukang sihir yang ada di belakangnya sehingga akhirnya raja berhasil meyakinkan kepada masyarakatnya bahwa dirinya adalah Tuhan. Padahal yang menciptakan keanehan itulah tukang sihirnya. Dan ini menunjukkan bahwa yang namanya pejabat negara itu identik dengan tukang sihir. Pasti mereka ada hubungan dengan tukang sihir, dengan dukun, paranormal ya, seperti itu. Seperti Firaun kan tukang sihirnya banyak. Tentu penasehat-penasehat para pejabat bukan bukan dukun ya, tapi mereka punya istilah apa? Penasehat spiritual bahasa mereka seperti itu. Padahal ya dukun juga gitu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya karena tukang sihir ini sudah tua dan dia juga takut mati maka dia berwasiat kepada raja agar dicarikan anak muda yang cerdas, ya. seorang gulam yang fatin yang zaki, seorang seorang anak muda yang sangat cerdas yang kelak akan menurunkan ilmu sihirnya. Maka bergegaslah raja mencari anak muda dan ternyata dia mendapatkan anak muda yang betul-betul cerdas. Subhanallah. Ya. Akhirnya anak muda ini belajar kepada tukang sihir tadi. Singkat cerita, anak muda ini tempatnya jauh dari tukang sihir. Sehingga ketika dia belajar sihir dari rumahnya ke tukang sihir, dia melewati sebuah rumah di mana rumah tersebut seolah-olah mirip dengan tempat ibadah. Mungkin semacam kanisa, semacam gereja seperti itu kecil yang terpencil dari warga. Akhirnya penasaran anak muda ini, Masuklah ke tempat tersebut. Ternyata di dalamnya ada seorang rahib, ahli ibadah yang masih memegang agama Nabi Isa bin Maryam. Maka akhirnya dia meminta tausiahnya, nasihatnya, petuahnya. Maka sang rahib pun memberikan nasihat, "Subhanallah, karena dia seorang rahib yang masih berpendirian dengan agama fitrah, maksudnya agama tauhid." Maka rupanya anak muda ini lebih tenang belajar kepada si rahib daripada belajar ke tukang sihir. Maka begitulah setiap hari akhirnya anak muda ini belajar di dua tempat yang berbeda pelajarannya. Ketika dia belajar kepada sang rahib diajarkan tauhid agar jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia belajar kepada tukang sihir justru diajari syirik agar dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ilmu yang bertentangan ikhwan. Dalam satu waktu dia belajar yang satu tauhid yang satu syirik. Ya kan? Sampai suatu ketika, karena dia sering belajar kepada sang rahib, telatlah apabila datang kepada tukang sehir, marah tukang sehir, akhirnya sampai memukulnya. Maka kejadian pemukulan tukang sehir ini diadukan kepada sang rahib. Maka sang rahib memberikan solusi dengan mengatakan, sa Allah sahir, fa'kul habasani ahli. Wa Allah ahluk, fa'kul habasani sahir. Maka kata Sang Rai mengatakan, kalau nanti kamu telat lagi datang ke tukang sihir dan tukang sihir marah kepadamu, katakan keluargaku mencegahku sehingga aku telat datang. Tapi kalau seandainya engkau datang kepada keluargamu, kemudian keluargamu marah karena engkau telat datang karena belajar kepadaku, katakan tukang sihir yang mencegahku sehingga telat pulang. Supaya apa? Supaya bisa belajar, ya kan? Akhirnya, begitulah sang anak muda ini belajar seher, belajar tauhid, belajar syirik, dicampur adukan pelajaran tadi sampai suatu ketika. Ketika dia berjalan di sebuah jalan, tiba-tiba ada seekor dabah, seekor binatang yang sangat besar, mungkin banteng atau mungkin sapi besar, ngamuk di tengah jalan begitu, sehingga menakutkan warga, menakutkan masyarakat. Dan tidak ada satupun yang berani mendekati dabah tersebut Binatang yang sedang ngambuk tersebut Maka kata, kata anak muda ini Dia dalam hatinya mengatakan Inilah hari aku akan menguji ilmu rahib dan ilmu sahir Maka dia ambil satu kerikil kecil Kemudian dia mengatakan Allahumma In kana amrul rahib Ahab ilaika min amri sahir Fak hatta Ya Allah kalau sekiranya ilmu sang rahib lebih engkau cintai daripada ilmu tukang seher maka bunuhlah binatang tersebut biarkan manusia lalu lalang dengan tenang di sini maka akhirnya kemudian dia lempar batu tersebut faqatalahu betul akhirnya binatang itu langsung mati padahal dilempar oleh batu kecil ini karamah ikhwan ya kan Batu yang sangat kecil, batu kota pel, antum lempar mati gitu kan? kan luar biasa. Ya, ya tentu kalau antum praktekan dengan doanya anak muda ini nggak akan mati itu. Karena berbeda Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karamah karena ingin membuktikan antara hak dan yang batil dan Allah tampakkan yang hak di sini. Akhirnya orang-orang pun mengatakan zahara seharul gulam Zahara sihrul gulam. Zahara sihrul gulam. Semua orang berteriak orang kampung. Lihat. Sekarang sihirnya anak muda itu sudah tampak. Karena orang-orang hanya tahu bahwa anak muda itu belajar kepada tukang sihir dan mereka tidak tahu anak muda ini punya guru lain. Seorang rahib. Maka orang-orang pun mengatakan Zahara sihrul gulam. Ma'asyurul muslimin rahimani wa Singkat cerita. Akhirnya. Anak muda ini tumbuh dewasa. Kemudian bercerita kepada sang rahib tentang kejadian ini. Kata sang rahib memuji anak muda tersebut dan mengatakan al an ana anta afdalu Sekarang wahai anak muda engkau lebih baik ilmumu daripada diriku. Akan tetapi innaka satu betala. Pasti engkau akan diuji. Kalau engkau menyebarkan ilmu yang kuwariskan kepadaku kepadamu pasti engkau akan diuji. Wah ini betulita fala Kalau engkau diuji kelak jangan pernah menyebut namaku. Ikhwatul fidin yang dimuliakan Allah Azza wa jalan. Ini persis seperti syarat siapa? Waraqah Ibnu Naufal. Kepada siapa? Kepada Rasul. Ketika Rasul SAW bercerita tentang pertemuan dia bersama Jibril, kemudian mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, apa kata Waraqah? Tidak ada siapapun yang membawa apa yang kau bawa melainkan pasti diuji kalau sekiranya kaummu mengusirmu la angsuran naka nasramu pasti aku akan tolong dengan sekuat tenagaku artinya siapapun yang menyebarkan yang hak pasti diuji Disinilah perlunya as-sabat ala din istiqamah di atas agama ikhwan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah maka anak muda akhirnya ini meninggalkan sang rahib dan meninggalkan tukang seher dia pun berkelana ya. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala wariskan ilmu yang luar biasa. Dia menjadi tabib, menjadi dokter yang sangat hebat, menyembuhkan banyak, menyembuhkan banyak penyakit sampai penyakit buta. Dia bisa sembuhkan, penyakit kulit, penyakit buta, semua bisa disembuhkannya sampai suatu ketika. Dan anak muda ini tidak meminta balasan sedikit pun. Dia hanya mengatakan, "Kalau engkau ingin sembuh, berimanlah kepada Allah, itulah balasannya." Subhanallah. Kalau seandainya ada dokter di batam yang seperti ini Pasti rame Dan pasti miskin Karena dia tekor terus Tapi dia kaya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Imbalannya apa? Kalau engkau beriman kepada Allah In amanta billah Fada'autullah an yashfik Itu saja anak muda ini mengatakan Kalau engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Aku akan berdoa kepada Allah Allah menyembuhkan penyakitmu jadi dia hanya minta imbalan apa? Tauhid. Engkau mentauhidkan Allah, aku berdoa semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Begitu saja anak muda ini tugasnya. Sehingga anak muda ini terkenal. Karena dia tidak meminta pamri. Sampai suatu ketika, raja ini memiliki teman dekat julasa. Teman dekat raja yang sudah lama buta. Akhirnya dia mendengar bahwa ada anak muda yang mampu menyembuhkan penyakit buta dan penyakit kulit. Karena dia punya kekayaan yang banyak, namanya kawan raja. Mungkin pejabat begitu, akhirnya dia meminta agar dicarikan anak muda tersebut. Allah takdirkan ketemu. Akhirnya orang ini mengatakan, "Wahai anak muda, kalau engkau bisa menyembuhkan mataku, aku akan berikan seberapa besar permintaanmu. Aku akan berikan hadiah untukmu." Maka anak muda ini mengatakan, "Tidak, aku tidak pernah menyembuhkan siapapun yang menyembuhkan Allah." ya in amanta billah kalau engkau beriman kepada Allah mentauhidkan Allah pada autullah an yashfik pasti aku akan berdoa kepada Allah Allah menyembuhkan penyakitmu akhirnya dia mengatakan bagaimana caranya maka anak muda ini mengajarkan tauhid kepada pejabat kawan raja tadi dan Allah takdirkan sembuh matanya setelah sembuh akhirnya dia main-main ke istana bertemu dengan raja raja kaget Siapa yang menyembuhkan penyakit matamu Dulu engkau buta sekarang melihat Maka orang ini mengatakan Rabbi Rabku Tuhanku Kata Raja Arabun Ghairi Apakah ada Rob selainku Maka kawannya mengatakan Ya Allahu Rabbi wa Rabbuk Allah lah Tuhanku dan Tuhanmu Fagadibal Malik Maka Zunwas ini marah Ya karena merasa bahwa ada sesembahan selain Dia, yeah. Fa wa maka dia pun menyiksanya, kemudian menyakitinya, memaksa siapa yang menyembuhkannya. Akhirnya, dia pun mengarahkan kepada anak muda tersebut, "Ditangkaplah anak muda itu!" Kemudian disiksanya, kemudian dipaksa siapa yang mengajarkannya. Akhirnya. Anak muda ini karena tidak tahan dengan siksaan memberitahu bahwa yang mengajarkannya sang rahib ditangkapnya lagi sang rahib lihat. Akhirnya ketangkaplah sang rahib. Ketika di hadapan di hadapan raja dia mengatakan raja mengatakan irji andanik. Kembalilah dari agamamu artinya sembahlah aku. Tapi rahib mengatakan tidak. Saya tidak akan kembali dari agamaku. Maka akhirnya raja marah kemudian memerintahkan algojonya dan meletakkan gergaji di atas kepalanya nisfaihi maka terbelah menjadi dua badannya inilah yang diasyaratkan Rasul ikhwan ketika Nabi SAW alaihi wasallam bersandar di kiswah Ka'bah datang seorang sahabat namanya Khabbab ibn Arad dari kalangan budak dia sudah tidak tahan karena khobab ini seorang pandai besi kalau majikannya nyiksa ini biasanya dia taruh besinya sampai merah kemudian diletakkan di kepalanya atau di punggungnya itu siksaan majikannya kepada khobab gara-gara masuk Islam akhirnya dia tidak tahan karena tidak tahannya dia mendatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu Rasul sedang bersandar di kiswah Ka'bah. Apa kata Khobab? Ya Rasulullah, ala tad'ulana, ala tastangfirlana. Wahai Rasul, tidak akan kau iba Kepadaku Berdoalah kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mendatangkan pertolongannya kepada kami. Maka Rasul mengatakan, Ya Khabab, saya akan ceritakan umat sebelummu. Dahulu ada umat sebelummu diletakkan di kepalanya gergaji sehingga terbelah menjadi dua. Rasul mengisyaratkan kepada kisah siapa? Ashab Al-Uhdud. Dahulu ada kaum yang digergaji jadi dua Bahkan disisir dengan sisir besi sehingga tulang dan dagingnya terpisah Bahkan sebagian mereka dikubur hidup-hidup Tetapi mereka tidak meninggalkan akidah dan agama mereka Engkau terlalu terus gesa-gesa wahai khabab Kemenangan itu akan de akan datang dan akan dekat Sehingga orang berjalan dari son'a ah ke hadron maut tidak takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lihatlah ma'asyur al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya nasib rahib ini meninggal dalam kondisi syahid di gergaji jadi dua. Akhirnya raja memanggil kawannya yang murtad dedi menurut agama dia. Kembali engkau kepada agamamu. Tapi rupanya Allah takdirkan dia istiqamah. Akhirnya digergaji dua sama dengan sang rahib. Kirian anak muda ini. Maka akhirnya sang raja mengatakan bagaimana? Kedua kawanmu sudah ke aku gergaji. Apa engkau tidak ingin murtad dari agamamu? Dia mengatakan tidak. Raja ingin beda hukumannya. Dia mengatakan kepada prajuritnya, bawalah anak muda ini ke atas bukit. Paksa dia untuk murtad. Kalau dia murtad, Alhamdulillah bahasa dia gitu kan. Kalau dia nggak mau murtad, maka lemparkan dari bukit. Maka dibawalah anak muda ini diikat gitu kan, dibawa ke atas bukit, sampai di bukit Allah takdirkan, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba bukit bergoncang Ada gempa yang luar biasa Akhirnya apa? Seluruh prajurit yang di atas gunung itu jatuh semuanya Dan anak muda ini tidak jadi mati Akhirnya kemudian anak muda ini turun Dalam kondisi sehat menemui sang raja Dan mengatakan kepada sang raja apa yang telah diperbuat Tentara-tentaramu hai raja Mereka mati semua maka Raja marah Kemudian mengatakan kepada tentaranya yang lain Tangkap dia, ceburkan dia di tengah lautan ya kan? Paksa dia untuk murtad Kalau murtad balikan, kalau enggak ceburkan saja Maka dibawalah satu peleton tentara Dimasukkan ke dalam perahu ke Tengah laut Rupanya dia berdoa kepada Allah Agar Allah melindunginya Datang ombak yang sangat besar Akhirnya menghantam perahu tersebut Seluruh prajurit mati Kecuali anak muda tadi Tidak mati-mati Akhirnya dia selamat, datang lagi ke sang raja. Takut raja, aku nggak mati-mati orang ini. Ya. Akhirnya kata anak muda ini, wahai raja, engkau tidak mungkin membunuhku kecuali engkau melakukan saranku. Lihat kecerdasan anak muda ikhwatul fidin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Ini cerdas anak muda ini. Bagaimanapun kemanapun dia pergi pasti dia akan diburu raja sehingga dia tidak mau sia-sia kematiannya. Dia tidak mau sia-sia kematiannya, makanya dia berpikir cerdas bagaimana kematiannya bermanfaat untuk orang banyak. Makanya, dia mengatakan kepada raja, "Wahai Raja, engkau tidak mungkin membunuhku kecuali engkau mengikuti saranku." Maka sang raja mengatakan, "Apa sarannya?" Kata anak muda ini, "Sediakan tiang gantungan, saliblah aku di tiang gantungan, kemudian ambillah anak panah dariku, sediakan busurnya, dan panahlah aku di halayak orang ramai." ketika engkau memanah diriku jangan lupa sebutlah Bismillahirrabbilgulam maka betul dalam riwayat 20 ribu manusia didatangkan oleh sang raja di tengah lapangan kemudian sang raja meletakkan tiang gantungan kemudian disaliblah anak muda tersebut kemudian sang raja membawa busur kemudian mengambil anak panah yang diberikan anak muda tersebut kemudian ketika dia hendak memanah dia menyebutkan dengan lantang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Tuhannya anak muda itu. Dia tidak sadar, dia kan ngaku Tuhan, ya. Tapi dia menyebut Tuhan selain dia. Maka serentak seluruh manusia ketika raja mengingkari ketuhanannya karena menyebut Tuhan anak muda tersebut, seluruh orang yang menyaksikan amanah Birobil gulam kami juga berimanlah dengan robbnya si pulan. Raja makin pening. Yang kufur tiga sekarang dua puluh ribu beriman. Bayangkan dia membunuh tiga orang ini karena murtad menurut dia. Sekarang hilang tiga tumbuh dua puluh ribu orang yang beriman. Apa enggak pening raja ini? ya. muslimin rahimani warahimakumullah. Akhirnya raja ini marah dan ini ini tidak benar pendalilan orang-orang irhabiyun Orang-orang yang selalu melakukan terorisme di negeri kita ini berdalil dengan kisah anak muda ini Kisah anak muda ini mereka mengatakan inilah dalil bolehnya membunuh diri Lihat anak muda ini dia bunuh diri Meminta kepada raja agar diikat di tiang gantungan kemudian dipanah sampai mati ini dalil kami, kata mereka. Dalil tentang bolehnya membunuh diri, inilah dalilnya. Anak muda ini bunuh diri, ya kan? maka kita katakan, "Ikhwatu Fidin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Pertama, anak muda ini tidak bunuh diri karena kemanapun anak muda ini pergi, pasti akan diburu raja, maka kematiannya tidak mau sia-sia. Ini satu ya. yang kedua kematian anak muda ini menjadikan 20 ribu manusia yang beriman beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah pertanyaannya orang-orang yang sudah meledakkan dirinya dan mengatasnamakan jihad dengan perbuatannya saya tanya berapa ribu yang beriman dengan kelakuan anda justru terbalik kan justru banyak orang yang takut masuk Islam karena Islam dianggap teroris Islam dianggap radikalis. Ya. Islam dianggap bengis kan gitu. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak benar pendalilan ini. Kembali bahwa akhirnya Raja Pening karena tiga orang meninggal rupanya puluh ribu orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah kisah dimulai. Jadi tadi dari awal sampai akhir itu muka dimanya, ya kan? Ya. Lah disinilah ini masuk pembahasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Kutila ashabul uhdud Kutila dalam bahasa Quran itu artinya lu'ina Dilaknat orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar Kemudian membuat api yang sangat besar Di sebuah parit yang sangat luas Bahkan ahli tafsir mengatakan saking besarnya Api ini sampai Empat puluh hasta di atas kepala raja. Jadi kalau raja itu duduk di singgasananya, ya kan? Mereka di bawahnya kan namanya arena. Tentu raja di atas, ya kan? Lah api itu saking besarnya sampai empat puluh hasta di atas kepala raja. Empat puluh hasta kalau dibuat meteran sekitar dua puluh meter lah. Dua puluh meter di atas kepala raja tingginya api itu. Sementara raja sendiri sudah tinggi karena dia pasti akan akan duduk di tempat yang tinggi nggak mungkin raja ngampar di di tanah kan? Pasti dia akan duduk di singgasananya sananya menunjukkan besarnya api tersebut. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? an idhum alaiha yafaluna Ketika mereka para raja dan para menterinya menyaksikan di sekitar api. Menyaksikan apa? Menyaksikan orang-orang yang beriman dibakar hidup-hidup. Ya kan? Kan raja kemudian marah ketika itu, ikhwan. Ketika tiga orang meninggal kemudian 20 ribu orang yang beriman, maka raja memerintahkan agar menutup gerbang, jangan satu pun keluar gerbang. Maka Raja mengatakan kepada seluruh para prajuritnya Katakan kepada mereka Jika mereka kembali kepada agama mereka Maka mereka selamat Jika tidak lemparlah mereka ke dalam api Maka satu persatu Mereka dipaksa murtad Tapi mereka tidak ada yang murtad Subhanallah ikhwan Istiqamah Ya kan 20 ribu manusia ini tidak ada yang murtad kembali satu persatu masuk parit api mereka dibakar hidup-hidup sampai ada satu kisah seorang wanita membawa bayinya kemudian bayinya diambil oleh sang prajurit kemudian akan dilempar ke dalam api dan mengatakan jika engkau tidak kembali kepada agama wahai ibu saya akan lemparkan anak ke dalam api seorang wanita tentu melihat anaknya tidak tidak tahan sampai dia ragu-ragu hampir saja dia mau kembali kepada agama menyembah rajanya tapi Allah subhanahu wa ta'ala Antakah Membuat bicara siapa? Sabiyu hadhil mar'ah Bayi wanita ini di, Dibuat bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai mengatakan ummi fa inna alal Sabarlah wahai ibuku Engkau di atas kebenaran Tenang saja Lemparkan saja dirimu Kelak Aku dan engkau akan bertemu di sorga Subhanallah Ini bayi ajaib ikhwan. ya Bisa bicara dan dahulu memang banyak bayi-bayi yang bicara untuk melakukan pembelaan kebenaran. Salah satunya siapa? Isa bin Maryam. Itu bayi bisa bicara gitu untuk membela ibunya. Ya. Kemudian kisahnya siapa? Jurez. Itu juga bayi bisa bicara gitu kan. Salah satunya di sini bayi di zaman Asabul Hudud. Ya. Itu sepengetahuan saya mungkin hanya tiga gitu kan. Tidak ada bayi yang tidak yang bicara kecuali tiga ini. Ya, kalau ada bayi-bayi yang bicara, udah besar itu. Ya. Atau di belakangnya ada baterainya. Ya. yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka ceritanya lain, bagaimana mereka bisa selamat? Ternyata tidak ada satupun yang selamat kecuali satu orang. Subhanallah, Allah takdirkan. Allah takdirkan dari 20 ribu itu, tidak ada yang selamat kecuali satu. Dan yang satu inilah yang membuat kehancuran negeri Najran. Akhirnya dia keluar, ya selamat dan memberitahu kelakuan Zunuas kepada siapa? kepada Malik Kaisar di Faris, di Persia. Dan ketika itu ikhwan, negara Nasrani itu negara yang kokoh. Karena memang masih keturunan Isa bin Maryam, Rasul belum ada. Artinya apa? Nasrani itu kokoh. Dan negara yang kuat ketika itu Persia, dan juga Habasyah, Ethiopia. Itu negara Nasrani terkuat di dunia ketika itu. Akhirnya dia selamat ini ngelapor ke raja Persia. Apa yang dilakukan Dunuas telah membakar orang-orang Nasrani, memaksa mereka untuk menjadi Yahudi, memaksa mereka menyembah berhala, akhirnya mengadab mereka dimasukkan ke dalam bara api dan itu sebuah bencana besar. Marahlah raja Persia ini. Akhirnya ngirim surat kemana? Ngirim surat ke Habasyah. Ya, Habasyah ini rajanya Najashi. Ya, kalau Yaman itu namanya Tuba. Kalau kalau uh, Rom Kisra gitu kan. Kalau Persia Kaisar. Kalau Habasyah itu Najashi. Itu istilah-istilah raja. Makanya di zaman Rasul itu ada Najashi yang masuk Islam. Namanya Ashamah Ibnu af -af Afjur atau Abhur gitu kan. Lah Najashi di zaman itu Allahu alam siapa namanya. Tapi yang jelas bahwa Raja Persia ini mengirim surat ke Etiopia karena Etiopia ini dekat dengan Yaman. Akhirnya mereka menyuruh dua jenderal yang sangat kuat membawa dua pasukan perang. Mungkin angkatan laut sama angkatan darat lah. Mungkin di zaman sekarang itu. Ya. Yang pertama namanya Rial, ini jenderal pertama paling tinggi. Yang kedua namanya Abrohah, yang, ke yang nanti Abroha ini dikenal dengan Abrohatul Asrang karena hidungnya tertebas pedang oleh rial. Namanya disebut Asram nantinya. Dan kelak nanti kisahnya Abraha ini akan menyerbu Mekah, tapi karena waktu yang sudah jam 10 tidak mungkin saya ceritakan. Nanti sambungnya ke Ashabul Fil insyaallah kita kisahkan besok mudah-mudahan ada manfaatnya subhanakallah bihamdika asyhadu an ilaha ilah anta astaghfiruka wa Allahu ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh